نستغفر الله الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ناوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan dari kisah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Wa yakfihi syarafan an nazalat fihi al-ayatul karimah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathhira. Faqad da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain wa alqa alaihi burdahu qailan Allahumma haula'i ahlu baiti. Cukup bila hanya yang disebutkan apa yang turun Al-Qur'an terhadap Al-Imam Ali sebagai kemuliaan untuk beliau, yang terulang beberapa kali sebagaimana memang disebutkan ayat ini untuk Rasulullah, untuk Sayyidah Fatimah, kemudian juga untuk Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Hanya saja Allah menginginkan untuk menghilangkan dari kalian kotoran wahai keluarga Nabi, dan Allah ingin mensucikan kalian dengan penyucian yang sempurna. Saat ayat itu turun, Rasulullah memanggil, mengajak Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali dan Hasan Husain. Mereka didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diselimuti dengan selimutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya Nabi mengatakan, Allahumma haula'i ahlul bait, Allahumma haula'i ahlul baiti, ya Allah mereka adalah keluargaku. Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Mereka adalah keluarganya Rasulullah yang ayat Al-Quran turun terkhusus mereka, yang dinamakan dengan Ahlul Kisah. Yang dinamakan dengan Ahlul Kisah. Wa qala anhu yawma ghadir kham. Rasulullah pernah berkata tentang Sayyidina Ali di hari Ghadir Kham. Apa Ghadir Kham itu? Kejadian saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hajjatul Wada. Disebutkan Ghadir Kham itu juga bisa disebut dengan Juhfa. Mau pulang ke Madinah, saat di Juhfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah karena mendengarkan aduan dari orang-orang dari Yaman yang saat itu Sayyidina Ali diperintahkan oleh Rasulullah ke sana dan langsung bertemu Rasulullah ketika Rasulullah haji. Jadi ibarat Rasulullah itu memerintahkan Sayyidina Ali untuk ke sana berdakwah, kembalinya mengajak orang-orang dari Yaman untuk haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika pulang dari Yaman haji, niatnya Sayyidina Ali untuk haji,
Beliau nggak tahu apa yang diniatkan Rasulullah ketika haji. Sehingga beliau ketika memakai ihram, niat untuk apa berihram untuk haji atau umrohnya, nggak tahu Rasulullah itu haji dan umroh atau haji saja. Beliau langsung mengucapkan ahram tu bima ahrama bihi Rasulullah. Aku berihram seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Nggak tahu karena yang dilakukan oleh Rasulullah. Kepingin mengikuti meneladani Rasulullah. Alhasil kejadian yang di Yaman itu diadukan oleh orang-orang Yaman kepada Rasulullah. Keluhan tentang Sayyidina Ali. Akhirnya saat pulang dari Hajjatul Wada berada di Juhfa, Rasulullah berkhutbah, di antara yang diucapkan, man kuntu maulahu fa aliyun maulah, Allahumma wali man walah wa adi man ada. Siapa yang menganggap aku sebagai tuannya, maka Ali adalah tuannya. Bukan Tuhan ya, tuan, majikan. Rasulullah adalah sayyiduna wa maulana, tuan kita dan pemimpin kita. Maka yang menganggap Rasulullah adalah pemimpinnya, mau enggak mau dia harus menganggap Imam Ali adalah pemimpinnya. Mengapa? Karena yang memerintahkan Sayyidina Ali untuk ke Yaman dan apa yang dilakukan oleh Imam Ali semuanya atas dasar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau enggak nurut sama Sayyidina Ali berarti enggak nurut sama Rasulullah. Jangan disalahartikan. Arti di sini disebutkan kalau berarti yang menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Imam Ali karena Rasulullah mengatakan man kuntu maula fa aliun maula, enggak. Karena saat itu Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali ke Yaman dan orang-orang Yaman mengadukan kepada Rasulullah tentang Sayyidina Ali. Kalau kita ceritakan panjang apa yang diadukan oleh mereka. Alhasil mereka mengadu Rasulullah memberikan pembelaan kepada Sayyidina Ali karena semua itu atas dasar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah langsung mengatakan, Allahumma wali man walah, ya Allah bantu orang yang membantunya. Dukung orang yang mendukung Imam Ali. Wa adi man ada, musuhi ya Allah orang yang memusuhi Imam Ali. Mengkhawatirkan ini, memusuhi keturunannya juga sama, karena otomatis ayah nggak akan terima kalau anak keturunannya dimusuhi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ini menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan, keunggulan, kemuliaan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. La u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Laisa bifarrarin yaftahullahu ala yadeh wa kana dhalika fi ghazwati Khaybar thumma a'taha li aliyin radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan akan aku berikan arroya, panji atau bendera peperangan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Esok hari seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kata Nabi, aku akan memberikan panji ini esok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Rasulullah. Artinya ini orang disaksikan bahwa pasti masuk surga. Mengapa? Karena mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai Allah dan Rasulnya. Kalau dengan mencintai saja cukup, bagaimana kalau sudah dicintai? Berarti kan luar biasa ini. Kalau dengan mencintai itu cukup untuk membuat ia bisa masuk surga. Kalau benar-benar cintanya. Apalagi bisa dicintai, maka luar biasa keistimewaan. Lah, Rasul mengatakan laisa bifarrar, orang ini enggak mungkin melarikan diri. Kan dikasih royah untuk perang. Orang ini tidak akan pernah melarikan diri. Yaftahullahu ala yadeh. Dan Allah akan membuka Khaybar ini melalui tangannya.
pasti menang, itu sudah disebutkan oleh Nabi. Dan kalau yang memimpin orang ini pasti menang. Saat itu berulang kali mencoba untuk memenangkan Khaybar, menguasai Khaybar, tempatnya orang-orang Yahudi, Khaybar ini, banyak orang-orang Yahudi. Gagal, gagal, terus gagal. Sampai Rasulullah mengatakan la utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluhu laisa bifarrar yaftahullahu ala yadayhi. Lah saat itu adalah perang Khaybar. Esok harinya diberikan kepada Imam Ali. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta selain keduanya. Anna Aliyan radhiyallahu anhu kana kata khalafa an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Khaybar. Sayyidina Ali itu saat itu enggak bisa ikut. Maksudnya ya ada di khaimah di dekat Khaybar, bukan di Madinah, ada di khaimah di dekat Khaybar, tapi enggak bisa keluar. Ikut Nabi masuk ke Khaybarnya untuk melanjutkan peperangannya. Mengapa? Wa kana ramidan. Saat itu terkena penyakit mata. Apa romat itu kayak katarak gitu. Faqala ana atakhallafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak bisa ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja fala'ika bin Nabi, tapi beliau keluar kemudian ikut Nabi. Keluar dari Madinah ikut Nabi ke Khaybar tapi enggak ikut peperangannya. Karena apa? Kena penyakit mata. Sebagaimana disebutkan enggak pernah meninggalkan peperangan yang diperintahkan oleh Nabi kecuali Tabuk. Disebutkan di riwayat kalau kemarin tidak menghadiri peperangan hanya Tabuk. Selain itu semuanya dihadiri oleh Al-Imam Ali. Ketika di sore hari atau malam hari yang besoknya Allah Subhanahu wa taala memenangkan umat Islam untuk menguasai Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la utiyanna rayah ghadan rajulan yaftahullah ala yadayhi yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluhu. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya secara umum, akan aku berikan esok bendera ini, panji ini kepada orang yang dicintai oleh Allah, yang mencintai Allah dan Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah, yang dicintai oleh yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka di malam itu semua orang bertanya-tanya. Para sahabat itu bertanya-tanya, sopo iki, sopo iki. Dan mereka berharap diri mereka. Kenapa? Bukan masalah memenangkan Khaybarnya kemudian menjadi apa tokoh utama, bukan. Embel-embel yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasuluh. Ini yang membuat mereka inginkan. Sehingga di malam itu mereka bingung siapa ini yang akan diberi oleh Rasulullah. Falamma asbahan nas ghadaw ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Subuh mereka semuanya berbondong-bondong datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap dia yang akan diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bendera tersebut, panji tersebut. Sampai kala Umar bin Khattab, ma ahbabtul imarata illa yauma id. Aku ini enggak kepingin jadi pemimpin, tidak pernah punya keinginan untuk menjadi pemimpin kecuali di hari itu. Saat Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau enggak ingin jadi pemimpin karena Sayyidina Abu Bakar yang meminta untuk Sayyidina Umar menjadi khalifah setelahnya. Mau enggak mau, beliau menjalankannya. Tapi enggak ada keinginan kecuali seumur hidupnya Sayyidina Umar, ya saat itu kepingin menjadi pemimpin. Padahal menjadi pemimpin ini berat, tanggung jawabnya luar biasa. Enggak tepat sedikit, wah, neraka ancamannya. Tapi kalau bisa menjalankan dengan baik, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah fi dhillihi yaumal la dhilla illa dhillu. Enggak ada keinginan untuk menjadi pemimpin kecuali hari itu. Sehingga beliau fatasawartulaha roja'an an ut'alaha. Aku ngetok-ngetokno ke Nabi. Jadi diketok-ketokno ngono. Cek apa cek ditunjuk. Berarti kita kalau ada orang bagi-bagi lho. Bagi-bagine milih. Oh, diketok-ketokno apa? Cek ketok, bae aku sing kenek kan ngono. Seperti itu,
yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, berharap beliau juga mendapatkan, bukan karena menjadi pemimpinnya, tapi yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh, yang menyaksikan Nabi Muhammad. Ini yang diharapkan oleh para sahabat saat itu. Maka Nabi ketika dilihat satu-satu sahabatnya, ada yang nongolkan ini, ada yang poe singkirani ketok karo Nabi, kan banyak saat itu. Nabi ngelihat kok enggak ada Ali. Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib, kata Rasulullah SAW. Fakilalah huwa ya Rasulullah yashtaki aine. Ya Rasulullah, beliau apa mengeluh tentang matanya. Rasul mengatakan fa'arsilu ilaih, panggil ya, suruh datang. Fa'utiya bihi, didatangkan Imam Ali dengan penyakit matanya. Fatafala Rasulullah SAW fi aini, diludahi oleh Rasulullah di kedua matanya. Bukan diludahi itu namanya kurang adab. Rasulullah mengajarkan adab. Walaupun misalkan Rasulullah ngono enggak apa-apa, tapi tetap enggak pantas. Enggak biasa. Seperti kita kalau wirid di Nawawi itu. Gitu. Enggak ono idune, tapi cuma lifting. Ya sikulah listing. Bukan itu sing nyanyi mek iki tok lho, cangkeme tok kan suarane lho. Lip sing. Ya seperti itulah. Ya mungkin ada ludahnya sedikit-sedikit itu ada. Setelah diludahi oleh Rasulullah SAW, fada'alahu, didoakan oleh Nabi SAW. Setelah didoakan, fabari'a, hatta ka'alam yakun bihi wajahun. Sembuh seperti enggak pernah sakit sama sekali. Orang itu kalau kena katarak, walaupun operasi, itu masih ada bekas-bekasnya. Enggak bisa, bersih total enggak bisa. Orang minus, kemudian dinormalkan lagi tanpa minta atau plus satu, gak mungkin, pasti ada. Gak bisa normal seperti kembali. Tapi kalau Rasulullah yang melakukannya seperti tidak pernah sakit, bahkan diriwayatkan lebih terang daripada satunya. Ada yang mengatakan di sini sebutkan aineh, ada yang mengatakan cuma satu mata. Ada riwayat itu yang di Qatadah, sahabatnya Nabi Qatadah. Sahabatnya Nabi Qatadah itu matanya cumplung, uskate ucul. Jadi waktu perang dibawa ke Nabi dalam keadaan seperti itu. Ngomong ini, kayak dulinan ngono ya. Dikembalikan oleh Nabi matanya, mata yang habis dikembalikan oleh Nabi ini lebih terang dari sebelumnya. Oh, berarti hebatan Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ndak, jangan disalah artikan seperti itu. Itu Allah memberikan kekuatan kepada Nabi, namanya karomah dan mukjizah, untuk menunjukkan bahwa ini adalah benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sudah zaman masih kecilnya Nabi, bukan sudah menjadi Nabi. Dari masih kecilnya Nabi, Nabi itu bisa menyembuhkan penyakit. Pernah diriwayatkan itu Rasulullah sakit saat masih bayi atau masih kecil. Kakeknya Abdul Muthalib bingung karena Rasulullah sakit, nyari dokter-dokter nak nemu, ketemu satu rahib pendeta. Dilihat anak ini kok berbeda dengan yang lainnya, teloki terus sampai Abi Thalib, ojo diteloki dok le, aku ingin ngobati, teloki dok, katanya Abdul Muthalib, aku nggak bisa ngobati ini, yang bisa ngobati dia sendiri. Akhirnya disuruh ngasih ludahnya ke tempat yang sakit, sembuh filhal. Fabari'ah filhal, itulah mukjizat Rasulullah SAW. Alhasil Sayyidina Ali ini sembuh seperti enggak ada penyakitnya, seperti belum kena penyakit katarak sama sekali. Kemudian diberikan oleh Rasulullah SAW ar-royah, panji tersebut. Nah, ini menggambarkan bahwa Sayyidina Ali adalah orang yang sangat istimewa di sisi Rasulullah dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan
cerita Khaibar ini di pertemuan akan datang, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita. Amin. Minar rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.